Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alami. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena rahmat-Nya serta hidayah-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat sholat yang berkah. Allahumma. Kedua kalinya selawat serta salam kalau bagi kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman penuh kegelapan menuju taman yang benderang seperti sekarang ini. Ketiga kalinya saya berterima kasih karena telah diberikan waktu untuk saya membawakan kutub singkat ini yang insya Allah berjudul kebersihan itu sebagian dari keimanan. Menurut kalian, seberapa pentingnya kebersihan dalam kehidupan kita sehari-hari? Mengapa kita perlu harus mandi minimal 2 kali sehari? Mengapa kita harus juga menggosok gigi? Dan mengapa kita perlu harus berwudu? Ternyata banyak sekali pertanyaan tentang terkait kebersihan, karena pada dasarnya kebersihan itu sebagian daripada iman. Dalam hadis juga diriwayatkan bahwa bersuci atau taharah itu adalah setengah daripada iman. Nah, berarti kita hanya mencari setengah amal lainnya agar sempurna, bukan? Sejatinya kebersihan di sini begitu penting dan tidak bisa dilepas dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita di sekolah diminta untuk menyapu, mengapai lantai, mengelap kaca, maka di lingkungan keluarga maupun masyarakat hal yang serupa juga berlaku. Di rumah pun kita pun harus rutin menyapu dan bersihkan semua ruang. Jika tidak, maka bersiaplah semua debu-debu, bahkan kecoa maupun akan segera bertamu dan rumah kita pun perlahan-lahan akan menjadi bau. Sungguh tidak nyaman, bukan? Jika semakin rumah kita tidak bersih, semakin pula peluang diri kita terserang penyakit. Jika sudah sakit, maka semua rencana dan kenikmatan hidup bakal terganggu. Tak bisa belajar, tak bisa bersekolah, bahkan pun tak bisa bekerja. Itulah mengapa hubungan kebersihan dan kesehatan itu begitu penting bagi manusia. Ada kalimat yang mengatakan, ada fadlul minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Kalimat tersebut bukanlah hadis, melainkan slogan atau kata-kata mutiara. Maknanya yang bagus dan harus kita terapkan sehari-hari. Namun kita tidak boleh meyakini bahwa kalimat tersebut adalah hadis dari tempat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis sahih riwayat Muslim yang mengatakan at-tuhuru syaratul iman, yang artinya bersuci atau taharah itu setengah daripada iman. Kalimatnya sama at-tuhuru syaratul iman juga tertuang dalam Musnad Ahmad dan Sunan Adab ini. Jadi jika kita ingin menyadarkan seberapa pentingnya kebersihan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita bisa gunakan ketiga hadis tersebut. Kebersihan di sini memiliki makna yang sangat luas, bukan hanya sekedar menyapu dan membuang sampah dan tempatnya. Kegiatan lain seperti mandi, tayamum, berwudu, tidak berkata kotor, dan yang paling utama adalah selalu sentiasa berlaku rendah hati juga menjadi bagian dari kebersihan. Kebersihan jasmani dan rohani adalah kebersihan lahir dan batin. Sejatinya bukan hanya hati, melainkan badan juga harus bersih dari segala penyakit hati. Allah berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi, Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Pada ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa Dia mencintai orang-orang yang bersih alias selalu sentiasa mensucikan diri. Tapi bagaimana cara untuk kebersihan jasmani? Rasanya kita sudah lakukan sehari-hari, seperti mengusap pada tempatnya, bersihkan pakaian, rumah, dan bersihkan najis yang menempel pada kulit maupun pakaian. Sedangkan untuk kebersihan hati, kita bisa pupuk dengan cara memanfaatkan orang lain, memanfaatkan diri sendiri, dan yang paling utama adalah selalu sentiasa berzikir, tasbih pada Allah, serta membaca Al-Quran. Lebih daripada itu, dalam Al-Quran Surah Taubah ayat 103, Allah perintahkan kita untuk selalu sentiasa bersakat atas harta yang kita terima. Mengapa demikian? Karena setiap harta yang kita peroleh di dunia ini, setengahnya adalah milik orang lain. Jadi, kesimpulan kultum singkat kali ini adalah, kebersihan itu meliputi kebersihan jasmani, rohani, dan kebersihan harta. Marilah kita menjaga kebersihan seraya meningkatkan kualitas iman dan taqwa kita kepada Allah SWT. Demikianlah kutub singkat yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.